Helen Helen Bogo ya? Bukan dong. Gimana sih kita kalau boleh tahu? Bangun. Tidur aja lu, kan rumah nenek. Ini kita mau syuting. Langsung ini. Syuting. Ini siap-siap ini. Deh lu mah kagak bener bawa mobilnya ugal-ugalan banget ngedut-ngedutan kata gue. Kan tadi gue bilangin lu ajarin gue. Ya kan gue ajarin lu aja bawa kagak bisa bawa mobil. Ya kan juga baru belajar harus mobil bak. Harus jadi Valentino Rossi gue. Ya maksud gue yang bener dong ada gas ada rem. Ya kan ada gas ada rem kan pelan-pelan. Lu malah ngegas terus begitu PA. Ya, gas, rem ya bener. Gitu. Bukan OGS ana dua torangas beda. Ini bed mobil bukan ini. Emang kalau janda gitu ya, kalau udah kolot susah dibilangin gitu, emang otaknya bebel. Udah gue bilang, Lai ayu kita belajar biar lu bisa ngebawa. Dia kan terakhir bawa ambulan, nabrak di perempatan. Gilang gue ajak ke tempat yang lebih profesional, malah gerutu bae kerjaannya. Heran gue sama dia. Ya otak orang mah jangan inian, jangan marah-marah mulu. Gue mah gede banget kalau diajarin si nenek-nenek satu itu tuh. Ngomel mulu, kebanyakan aturan. Gimana sih lu gua udah gua jadi enggak bisa-bisa udah gua udah bilang-bilangin ini. Ya udah deh. Lu kan emang enggak profesional orang enggak profesional. Lu mau gua kasihnya profesional. Ayo. Ya, gua mau kasih profesional. Ayo. Mana nih? Ajak gua ajakin dah lu. Mana? Gua bawa. Coba cepat. Benar. Gua harus ketemu pro player. Jadi ya kita langsung menuju aja ke tempatnya. Ya udah, let's go lah. Aduh, di mana sih nih? Kan tadi lu bilang ke gua, katanya lu kepengen ke tempat yang lebih profesional. Ini gua bawa ke sini jadinya. Tempat apaan? Yaudah, ikut gua aja deh. Yo. Nah, ini nih. Ini ada Mas Dani di sini. Halo Mas Dani. Halo. Halo Mas. Ini dia nih seorang ahli di bidangnya. Oh, ahlinya? Juara nasional drifting. Lah, tapi kan gua maunya belajar nyetir biasa. Nah, ini emang ahlinya biar lu bisa langsung nyetir. Masa langsung drifting? Mau ke Tol Cipali, Tol Cipularang, lu jadi jago nanti ngebut-kebutan di sono. Iya sih, nyetir datang tuh kita ke tempatnya, apa namanya, tempat driving. Tapi driving buat drifting. Kalau lagi di Tokyo, kagak apa gue. Jadi kan ntar ada itu, perlombaan Tokyo Drift kan. Gue mah gak tanggung-tanggung, gue langsung bawa ke profesionalnya, ke ahli ke bidangnya no, temannya si Pitra Eri, Mas Dani. Kurang abai apa gue sama dia, masih alay, biar langsung jago, langsung nyetir ke Cipali dia tuh, kata gue. Mas Dani, yes, teman saya tadi kan naik mobil ugal-ugalan. Wah, jangan dong. Daripada ugal-ugalan di jalan raya, nah di sini kan, di tempatnya kan, di sirkuitnya bener. Nah, bisa kan diajarin biar dia bisa nih. Ya, nah, di sini ugal-ugalannya ugal-ugalan yang benar gitu. Oh, ugal-ugalan dengan jalan dengan benar ya. Yang benar ya. Yang benar ya. Jadi dengan jalan yang diridhoi Allah. Amin, amin. Kita berdoa Allah. Ya, tapi kalau udah jauh mirip Pitra Eri ya. Pitra Eri. Kenapa enggak mau Pitra Eri, Mas? Ya banyak yang bilang. Kenapa enggak dulu saya per satu tim sama dia? Satu tim. Jadi mukanya sama. Benar. Karena sering bareng kayak gitu. Sering kayak kita kan. Ini langsung dalam aja. Yuk, kita langsung aja. Simulasi. Kita ke simulasi. Drifting. Cang. Oke, ini bagaimana sama kayak di mobil beneran nih ada kopling, ada rem tangan juga. Di sini juga ada rem tangannya. Iya. Sorry ini transmisinya, shifter, kopling, rem sama gas kayak biasa. Start, counter steer. Angkat gas lagi. Udah tinggal arahin lagi aja, arahin ke kanan, buka lagi kanan, buka lagi. Nah, yang kedua kontrol dari gas. Semakin kita gas, mobil itu semakin mau belok ke kanan. Semakin kita kurangin mobil semakin mau lurus. Nah, kita perlu cari balance-nya di mana. Lurus, oke, kanan lagi, stop. Oke, udah stop, udah berhenti. Oke, ini setir udah ke kanan ya. Iya. Oke, udah stop, berhenti dulu, berhenti. Oke, nah sekarang kan udah pada bisa nih di simulator. Sekarang kita coba ke mobil beneran ya. Udah siap? Siap dong. Siap dong, ayo, let's go. Ayo. Ya, let's go. Tuh kan, dia apa? Dia nya bandel, setirnya. Terakhir main di Time Zone Karawaci, mobil-mobilannya beda tuh setirnya. Apa enteng gitu gampang dibawa, kalau yang di simulator agak berat gitu. Gue juga bingung kenapa ya, gue ke kiri, dia tau-tau ke kanan. Diajarin dia tuh namanya ada mesin-mesin simulasi gitu, kayak zaman dulu tuh di PS2 yang mainan setir-setiran tuh kayak gitu. Kayak autopilot gitu, kayak autopilot. Ternyata pas gue cobain emang bener susah, dan gue bingung nih nanti pas gue nyetir mobilnya bisa apa kagak ya. Gue kan serem-serem gitu, takutnya kan namanya mobil drifting beda ya, kadang-kadang ban yang depan kemana muternya, yang belakang kemana. Ya semoga aman-aman aja sih, semoga sesuai sama simulatornya gitu.
sebenarnya gampang, cuman guanya aja nggak bisa nyetir kan. Gak tau, gue masih mau belajar nyetir biasa, ini udah belajar drifting duluan. Nah, kalau itu udah habis dapat tuh nanti drifting simulator. Sekarang mau ngapain lagi nih Bang Nikita nih habis ini nih? Tadi kan kalian udah belajar tuh basic dari drifting sana. Nah, sekarang gua mau tunjukin drifting di mobil beneran kayak gimana. Nanti habis gua tunjukin kalian akan belajar nyetir di mobil drifting langsung. Oh, gitu kita langsung nanti. Yeah. Oke, okay. Mungkin kita bisa lihat dulu nih ya. Oke, okay, kita langsung aja kali ya cobain ya. Coba duluan. Nah, ini dong lu lah. Kan lu tadi yang udah jago banget belajar di simulator. Berarti lu yang harus nyobain sekarang. Masa gue? Iyalah. Kan lu yang jago nyetir harusnya. Katanya lu Paul Walker harus di sebelah dong. Toretto. Toretto. Dominic Toretto. Berarti masuknya lewat mana nih? Duduk di penumpang lu sebelah sini. Oh, ini bisa dibuka? Bisa dong. Dululah. Jangan lupa pakai helm. Apa pakai helm? Oh, pakai helm. Helm Bogo ya? Bukan dong. Helm Bogo mah. Tapi udah SNI. Ini helmnya udah SNI ya Mas ya? Udah dong. Udah SNI. Okay. Kuat kan Mas menahan ini benturan? Ya sebagai pemain Fast Furious 5 ya, Leti. Tahu Leti tuh Letoy. Lah gue kan udah biasa bawa-bawa mobil gituan ya. Gue kasih si Alejandro aja tuh, si Wayang itu. Biar dia ngerasain gimana sih rasanya di sirkuit dan dengan mobil yang ciamik itu. Udah tahu gue suka kayak gitu-gituan. Tapi ya namanya juga challenge, gue hadapi dengan ya biasa aja, nggak usah takut, nggak usah apa. Lihat aja nih video gue pas lagi drifting kayak gimana. Mau lihat? Let's go. Aja ke belakang, okay. Tangannya jangan kemana-mana. Oke. Okay. Oke okay guys, jadi ini kita lagi mau drifting. Kita coba. Gimana tuh rasanya itu abis naik mobil Tokyo Drift? Seru sih. Seru ya? Cuman agak-agak takut ya, seperti menaiki wahana-wahana ekstrim di Dufan gitu. Oh, ya. Oh gitu, tadi lu sempet terpotong panting gak tuh tadi? Potong panting, iya. Seperti gua di ini ya, gini-gini gitu ya. Tadi lu nyebut-nyebut gitu, gak nyebut-nyebut gak? Cuma teriak-teriak doang sih. Gimana sih teriak kalau boleh tahu? Waaaaaah! Gitu. Untung gak kedengeran, karena bener. Ada suara mesin. Oh bener, gitu. Ketiban ya? Oke deh. Tapi enak. Sekarang lu dong, kan tadi gua udah. Oh, masa lu kagak siapa mau? Siapa takut, gua mah gidung mah cemen berani. Ya udah, coba ini, duduk doang kan gue. Iya. Duduk manis doang kan? Iya. Nah, let's go. Itu kayak wahana kalau kata ini mah, kalau kata Mas tadi kayak naik wahana, tenang aja. Bener kayak naik wahana. Gua mah cuma teriak-teriak doang sedikit-sedikit ya, enggak ada muka takut, lihat aja. Pas dia turun dari mobil keramat itu, kok mukanya kayak enggak ada takut-takutnya? Karena itu adrenalinnya terpacu, sedangkan gue suka banget sama wahana-wahana adrenalin termasuk si mobil-mobil drifting ini. Jadi gue ya, it's okay thinking about you, lah. Gue jadi bingung, apa emang dia pemberani? Apa gue yang penakut? Akhirnya gue penasaran. Gue coba masuk. Baru parkir. Enggak gimmick, salah yang gimmick. Ih, tadi mau nabrak. Aman. Udah siap? Oke, kita jalan. Ya.
kan gue bilang juga apa, rasain lu nenek-nenek. Kok bisa ya si Mas Dani tuh udah kayak lagu TikTok Kiki Do You Love Me gini-gini aja dia tuh, gini-gini. Udah ngerasain kan lo gimana rasanya tuh naik drifting sambil dibawa muter-muter sama Mas Dani. Mukanya santai banget, lagu udah kayak dari film Siksa Kubur lo tau tuh. Api teriak-teriak, wah wah wah, itu benar-benar momen yang tebel, tebel, tebel banget, takut banget lo. Gimana okay. Perasaan lu setelah menaiki, digoncengin naik drifting? Tadi sih seru ya sebenarnya. Yeah. Cuman gue lebih takut tadi pas apa ngepot gitu, yeah. Hari kena separator lah lu. Oh. Kena tilang kayak baso. Enggak dong, kan enggak ada ini lampu kedap ya. Lampu-lampunya ya. Kameranya. Iya. Lu gimana tadi naik di dalam? Nah, gue kan biasa aja karena gue sudah terbiasa ngedrift kan. Bener. Nah, juga anak-anak Tokyo terakhir drift. Naik ambulan ya? Ya. Bukan ya. Tapi gue tadi seru sih di dalam karena Mas Dani ngebawanya emang sangat profesional sekali gitu. Bener kan? Banget tuh, emang enak banget tuh Mas Dani bawanya ya. Dia agak-agak mepet tapi gak mepet gitu kan. Iya keren tuh dia. Hampir-hampir gitu ya. Hampir-hampir ya. Bener-bener. Iya sekarang kita kayak harus ke Mas Dani lagi nih. Iya nih kita tanyain. Kita tanyain gimana tadi. Kita gimana tuh teriak-teriak di dalam. Kalau gue sih gak teriak-teriak, tadi kan gue kan cool banget. Oh cool banget. Iya bro gitu ya. Iya biasa kayak gitu. Apalagi gue kan yang seorang. Pasti lu keep silent dong. Keep silent dong karena silence is gold. Kayak kuasa di Twitter ya. Langsung ke Mas Dani yuk. Oke. Sebelah sana. Nah ini tuh udah sama Mas Dani lagi nih. Iya balik lagi ke Mas Dani ya. Gimana nih Mas, tadi kan kita udah nyobain tuh naik-naik ini nih. Siapa yang teriakan paling kenceng? Nah kita kan pada diem-diem semua kan tadi kan. Kebetulan tadi kalau pembalap yang bagus, yang baik itu dia selalu fokus nyetir. Jadi tadi gue nggak denger kalian teriaknya kayak gimana. Gak denger berarti bagus ya, fokus berarti ya. Tapi kalau Ajan tadi denger kan? Alhamdulillah. Kalau gak denger Ajan gak bisa buka dong. Tadi kan gue contohin tuh, itu full track. Itu kalau udah competition kayak gitu. Nah, mungkin lebih seru lagi kalau kalian harus nyobain di mobil beneran. Kalian yang nyetir. Tuh. Nggak, kita bisik aja kok. Nggak sampai mepet-mepet tembok kayak tadi. Pokoknya penting bawa aja gitu ya. Itu karena lu yang bisa banget nyetir. Gue kan seringnya digoncengin lu. Lu kan terakhir kan juga bawa. Itu biasanya lu bawa delman itu. Ketemuk. Jangan-jangan itu ada masalah. Tapi kalau misalnya yang belum bisa nyoba gini. Iya, bisa nyoba nggak nih? Kan nggak masalah karena memang di sini kan sekolah drifting itu banyak banget orang yang belum bisa nyetir sama sekali akhirnya langsung bisa drifting gitu. Oh benar kan tadi udah simulasi harusnya simulasi. Udah bisa iya sih ngeri gue kalau bisa udah bisa ginian aku trek-trekan gue di Bintaro bener yang malam-malam kan ada tuh rame-rame tuh deket Discovery Bintaro suka masuk kabar Bintaro sama Tangsat update makanya nggak apa-apa tapi kalau ketangkap jangan bilang belajar di sini kan di sini belajarnya kan di J99 XAR ngomong gimana sih XAR gitu loh. Oh, XAR. Di J99 XAR Drifting Academy. Iya, bilang aja kalau ada Pak polisi. Kamu ngapain sih? Diajarin tuh sama Mas Dani. Mas Dani di J99 XAR. Gitu. Dia belajarnya buat di sirkuit yang benar. Iya, benar. Iya. Jadi deh kalau gitu mah lu berarti. Oke, yuk siapa duluan? Dia nih, dia. Nanti pas kalian cobain nanti akan didampingin sama coach. Didampingin. Oke. Lu kan udah simulasi itu. Dia mah simulasi alam kubur biasanya, Mas. Yang itu di yang di film-film itu anu ada tapi mau keluar Ajo Anwar. Iya jangan dulu bukan kamunya. Kamunya. Jadi tuh. Ya sekarang dicoba dulu ya. Abis coba baru ntar nyetir ya. Cobain dulu nanti. Bisa berdua enggak sih di sini? Enggak bisa. Enggak bisa. Lu langsung aja. Dari joknya udah kita buka biar enteng. Ya udah lu. Yuk, siapa di sebelah? Di bagasi deh gimana gua. Padahal si Nana Medar itu ya yang kagak bisa nyetir dan pengen bisa nyetir. Kenapa jadi gua tumbalnya naik ke mobil si Pitra RI itu? Padahal si Pitra Eri bilang katanya mau dari kecil juga bisa. Mau Amina suruh nyetir juga bisa tuh kata dia. Yang penting mau belajar, bisa drifting. Kenapa jadi gue nyetir bukannya dia? Oke, yang paling penting begitu kita masuk mobil, set dulu posisi duduk senyaman mungkin. Iya. Nah, berarti kaki kita nyampe nih ke kopling dan rem dan gas. Gue cuma ada koplingnya ya. Ada kopling yang manual. Dan ini steer, posisi tangan sebisa mungkin 90 derajat. Jadi kita bisa full control sama steer. Kalau kita kejauhan atau kedekatan nanti kita jadi susah nih. Bener, unyil ya kalau begini. Oke, seat belt penting. Safety first. Bukan safety can be banyak. Oke, tanya mobil. Nah, satu lagi yang penting. Karena kita drifting itu selalu main RPM tinggi. Mesin mobil trek-trek terus. Kita harus sering-sering pantau temperatur mesin. Oke, yuk kita langsung ke tempat donatnya. Hah? Ini gigi berapa? Gigi satu. Satu dulu. Kita cuma pakai satu aja kok. Kita benar-benar cuma muter-muter di tempat. Muter-muter biasa aja pakai mobil ini gitu ya. Betul. Sekarang perhatiin langkah-langkahnya apa aja yang dilakuin ya. Pertama, kita setir lurus ya. Kita belokin ke kanan satu putaran. Jadi roda udah menghadap kanan kan. Nah, kita pengen bikin begitu kita start, roda belakang tuh langsung muter cepat kayak Tokyo Drift gitu.
Coba ini sampai dulu ya, perhatiin ya. Siap? Gasnya tinggi. Sepupunya Dominic Toretto, ya gue siap-siap aja. Mau nyetir ngedrifting kemana kek, mau muter-muter di Bundaran HI juga ayo gue. Yuk, dengeran. Ih, gak sabar, Jim. Aduh, kayak gue mabok nih. Ada antimo gak sih? Lai, antimo dong, Lai. Gue gimana? Padahalnya gak bisa buka. Nah sekarang gue mau coba nih jadi Mas Dani kayak gimana? Apa yang gak langsung ke RSPP gue? Disangka nggak dinyana, ternyata tuh nenek-nenek bisa juga tuh dia ngedrift ya. Walaupun awal-awal masih agak kagok-kagok ya, ngung gitu doang. Tapi gara-gara dia punya tekad yang kuat, akhirnya dia bisa tuh muter bikin donat. Kalau kata Mas Dani bikin donat. Gua kata juga apa kan, sepupunya Dominic Toretto, Letoy, bisa. Lu mau Trans Jakarta, mau gue puterin gitu, bisa. Lu Trans Jakarta, cung, panjang banget. Panjang dong Trans Jakarta, ngepot. Iya. Ya gue sih setelah gue main drifting ya, terus bareng Mas Dani gitu ya, kayak
Pokoknya seru banget sih. Jadi gue lebih ter... Laki dulu. Setelah belajar sama Mas Dani ya, kayak diajarin segi-segi apa tuh, dari mulai simulator, terus belajar langsung ke arenanya ya. Jadi kita merasa itu olahraga kita banget sih. Kalau lu gimana? Ya gue juga sama anjing, itu kan gue tiap hari juga nongkrong mau coba-coba motor, mobil. Oh. Motor ini, iseng-iseng tayar lu. Yoi, apa itu? Iseng-iseng tayar lu. Ada motor. Iseng-iseng tayar lu, komunitas. Gue yang gak anjing. Ya tapi maksud gue kayak, ya lu tau lah kan gue kan tiap hari ngedrip di apa sekbil anjing sama temen gue. Ya gue mah asik-asik aja sih namanya, gue mah kan nongkrongnya tiap hari juga di tempat begituan ya. Oh iya. Gue di bengkel, gue gak mau dip. Gue turun mesin, turun bro, gue semua gue kerjain. Semuanya? Ya gue sih happy, kalau happy gak lu? Gue happy banget, happy banget loh gue. Lu gimana?